Halo sahabat-sahabat Biner sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Berharap tetap semangat ya, tekun sampai saatnya open minded itu datang ya, diluncurkan ya. Nah, seperti pada judul ini ya teman-teman, GCV sudah diliput berita, berita ekonomi ya. Seperti pada judul ya teman-teman lihat, GCV adalah harga nilai ya, kesepakatan pioner yang di yang menjadi mediatornya adalah Mbak Doris Yin ya. Jadi bagi teman-teman yang belum paham apa itu GCV, di luar sana atau pernah melihat di media sosial atau dibahas di YouTube ya, GCV adalah sebuah nilai di mana satu pie yang marak digunakan ya para pioner melakukan barter. GCV artinya satu koin senilai 4,7 M ya. Ini kalau boleh saya bilang harta karun bagi para pemegang pie coin. Apakah teman-teman punya pie coin ya? Kalau rekan-rekan saya yang selalu mengikuti, mereka yang punya pie coin. Nah, GCV diliput berita ekonomi karena memang ini ada tulisan ekonomi ya. Teman-teman juga lihat di thumbnail, kita baca. Beranda ekonomi, harga satu koin pie senilai GCV menguat di komunitas Pie Network. Redaksi BS Berita Kripto 17 Januari 2024 jam 2:38. Seorang perempuan sedang mengamati perkembangan Pie Network di laptop. Foto beritasidrap.com. Oh, jadi ini seorang wanita mengamati perkembangan Pie Network ya. Jakarta, beritasidrap.com, harga satu koin pie senilai GCV, global consensus value ya. Nilai global konsensus ya. Menguat di komunitas anggota Pie Network atau disebut pioner. Hal ini terungkap setelah salah seorang pioner bernama Dung Pikachu mengunggah info di platform X atau Twitter. Nilai konsensus PGCV sudah memiliki satu P yang kompatibel senilai 13.159 US dollar. Yang telah berhasil di deskripsi di sistem tulisannya. Pioner asal Vietnam ini optimis negaranya akan menelurkan miliaran orang yang menduduki posisi teratas dunia. Wow. Ya. Kalau Vietnam banyak yang kaya dari pie. Bagaimana dengan pemilik koin ya? Teman-teman yang punya koin juga ya. Jangan kalah dong dengan pioner Vietnam. Lebih jauh dia mengatakan, mengutip Richard Morgan, bahwa Stellar Consensus Protocol SCP protokol ini dirancang untuk memvalidasi nilai konsensus global utama pie. Merupakan dasar default untuk nilai mata uang pi berdasarkan blockchain. SCP adalah algoritma konsensus terdesentralisasi yang memastikan konsensus di antara peserta jaringan mengenai keadaan rantai blockchain dan kepemilikan koin. Ia menggunakan model perjanjian federal Byzantium untuk mencapai konsensus. Hal ini memastikan bahwa semua transaksi dan catatan kepemilikan pada blockchain P di autentikasi dan aman. Nilai konsensus global PGCV siap 1 P setara dengan 13.159 US dollar telah berhasil di deskripsi di sistem. Kini komunitas P sangat menantikan peluncuran mainnet. Tidak ada yang dapat mencegah komunitas ini untuk menjadi banyak miliarder, bahkan dalam konteks tantangan keuangan dunia akibat penurunan mata uang tradisional, tulisnya lagi.
Ah, ini orangnya ternyata ya. Dung pika petir, petir ya, petir. Dung pika petir, love. Ini dia. Ah, ini dia teman-teman ya. Nah, ini modelnya Bang Dema nih ya. Memperlihatkan video. Ini Vietnam ternyata ya. Kita tampilkan di X. Oh, ini X ya. Dia pun mengajak masyarakat yang belum menambang untuk bergabung. Inilah sebabnya komunitas 314K telah mengatakan hal ini sejak awal. Mengapa tidak menambang Pai, aset digital global super blockchain Web3 harapnya? Sebagai informasi, core team Pai Network belum memberikan konfirmasi akan harga Pi yang sebesar GCV. Dalam beberapa kesempatan, core team mengatakan bahwa harga 1 Pi tergantung pasar dan kontribusi ekosistem saat open mainnet. Jadi teman-teman, saya juga baru paham ya bahwa ternyata harga itu penting untuk ditentukan oleh ekosistem ya. Nah, ini ada berita lagi ya, keren ini berita-beritanya nih. Nah, kita sekarang ya di para pioner di berbagai negara itu sepakat. Apakah ini akan menjadi sebuah hal atau langkah yang baik untuk mencatatkan nilai GCV ya, nilai GCV di abad ini ya teman-teman, abad 21. Nah, ini ada juga wallet pin menampung semua aset kripto setelah open mainnet di tanggal 16 ya, sebenarnya ini 2 hari yang lalu ya. Saya ketinggalan berita-berita karena saya langsung explore dari akun X ya. Akun X itu ya sumbernya juga ya, seperti yang dibahas dari media-media online juga kadang-kadang dilihat dari X ya, akun X. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga informasi ini memberikan atau menambah imun rekan-rekan pioner sekalian ya, untuk tetap tekun dan menantikan open mainnet ya. Kita optimis harga GCV itu nyata ya. Kalau pioner dari Vietnam ini menyatakan bahwa akan banyak orang yang derajatnya terangkat di Vietnam, maka kita juga tidak ketinggalan ya, para pemegang koin Pai. Walaupun kadang-kadang masih kayak saya sekarang ya, masih apa ya teman-teman ya, mencoba untuk mempercaya saja ya. Oke, itu saja. Salam sukses bagi rekan-rekan pioner, tetap semangat, tetap mining. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan link untuk mining, ada di deskripsi video saya, ada beberapa aplikasi gratisan yang bisa mining. Salam sukses.